dipersembahkan oleh Buto hijau. Itu kan almarhum Mbak Surip. Uye. Oh, gua keren gua jadi anak reggae. Buto hijau. Ah, yeah. Oh, iya. Jangan pakai uye-nya. Ah, doa. Ah, doa. Oh, iya, iya. Weni Cagur? Bukan Denny. Oh, Denny. Uye. Penonton! Kenalin nih, Buto Ijo. Wah, oh, tapi gua demen lo. Hari ini Facebooker penontonnya semua The Jack. Yeay. Selamat ulang tahun, kalian baru ulang tahun tanggal 1 kemarin ya. Nih, Buto Ijo itu musuhnya Timun Mas. Saya akan menikahkan seseorang dengan anak saya. Orang yang udah saya sandra di dalam. Sebentar ya. Uye. Hei. Sini kamu. Hei. Nah, sini. Lepaskan. Kamu. Kamu jangan narik-narik aku dong. Aku gak ditarik juga mau kesini. Kamu Timun Perak. Enggak perak. Aku sudah bilang sama orang tua aku, jangan kasih aku nama seperti itu. Aku kotor. Perak. Perak. Ya udahlah. Kamu akan aku nikahkan dengan anak aku. Aku butuh. Jangan kebanyakan makan timun. Emang kenapa? Becek. Ya udah. Kamu akan aku nikahkan. Aku butuh itu. Sama siapa? Aku punya anak, namanya Buto Pink. Kamu? Buto Pink? Siapa dia? Aku tidak mau. Dia adalah anak aku. Seorang raksasa yang lemah gemulai. Oh, raksasa ke lemah gemulai? Ya, masih mending raksasa daripada rak piring. Kamu harus mau sama anak saya? Tidak. Masuk ke dalam. Aku mati. Tidak. Masuk ke dalam. Tidak. Uye. Uye. Masuk ke dalam. Maaf, timun saya ketinggalan. Penonton! Jalan-jalan ke Tasik, lihat sawah dibajak. Paling asik, nonton Facebooker bareng The Jack. Selamat ulang tahun, deh. Oke. Kali ini ceritanya tentang Timun Mas dan juga Buto Ijo. Berhubung Buto Ijo tidak berhasil mendapatkan Timun Mas, Buto Ijo berusaha menjodohkan anaknya Buto Ijo dengan anaknya Timun Mas. Jadi apakah Buto Pink? Kok Buto Pink gak enak ya? Apakah Buto Pink dapat berjodoh dengan Timun Perak? Langsung saja kita ke rooming Ruang Milih! Adegan ini dimulai dari sebuah rumah. Rumah milik Timun Suri. Timun apa? Timun Mas. Timun Mas. Timun Suri. Timun Mas itu punya anak. Namanya Timun Perak. Mereka sedang berbincang-bincang di rumah. Apakah si Timun Mas mau menikahkan anaknya dengan anak si Buto Ijo? Kita lihat di rooming ruang. Penonton!
Pala gue berat banget. Bang Opi, jadi apa? Jadi timun mas. Timun mas? Perempuan. Ah gak cocok, pantesan timun botak. Timun botak. Anakku timun perak. Ini timun, Pak. Ya emang kenapa? Cocoknya bukan timun. Apa? Timbukin. Sebentar, aku sangat bingung sekali. Bingung kenapa? Timun mas ibundaku. Kenapa? Kenapa kamu mempunyai bulu di sini? Bulumu di atas, buluku di bawah. Bulu kaki. Bulu kaki. Bulu kaki di bawah. Iya. Yeah. Emang lu sakit? Bulu kaki. Iya. Yeah. Dalam, apakah mungkin ini ibundaku? Aku ibumu, timun perak. Eh, sembarangan nyebut nama aku. Kurang ajar kamu. Kenapa? Kamu nyebut timun apa? Timun perak. Tuh kan? Perak. Udah bilang, jangan kasih nama aku itu. Perak kan gua bilang perak. Iya. Yeah. Ah, gua ganti B juga nih. Gua bilang perak. Timun perak. Perak tuh. Awas ya, jangan sampai salah. Saya gak bakal salah. Eh, gua lupa juga nih. Hai, timun mas pun menanyakan apakah sang anak timun perak mau dinikahi oleh anaknya Buto Ijo. Anakku timun perak, apakah kamu mau dinikahkan sama anaknya Buto, apa Pak? Buto Ijo. Buto Burik. Oh. Iya, Buto Ijo, bukan Buto Burik. Jadi di sini ada Buto Ijo, Buto Merah, Buto Hitam, Buto Putih, sama Buto Oren. Ini cerita Power Ranger. Maukah kamu? Ibunda, aku harus lihat dulu seperti apa Buto Pink. Aku gak bisa sembarangan jatuh cinta. Kemarin aku Justin Bieber aku putusin. Aku harus ketemu sama sosok laki-laki yang mencintai aku apa adanya, Ibunda. Kalau kamu gak mau sama anaknya Buto Ijo, maunya sama anaknya siapa? Sama Bang Opi kalau dikasih handphone. Nah, sambil ngobrol pun mereka melanjutkan pembicaraan sambil nyari kutu di kasur. Itu lu jongkok, Bang Opi jongkok di bawah. Yang di bawah siapa? Jessica duduk oh, di kasur di nyari kutu sambil ngobrol. Bang Opi jongkok. Nah, Bang Opi jongkok. Panggil ibunda apa-apa nih? Panggil ibunda. Panggil ibunya. Manis banget. Ibuku. Eh. Tuh. Palanya copot. Palanya copot. Kondenya Pak, konde. Naik, naik. Ngapain turun-turun? Naik, sono. Eh. Sono, gak boleh pemain, gak boleh keluar. Pemain gak boleh keluar jatuh, dalam. Jatuh. Gak boleh, jatuh juga harus ke dalam. Ayo, pakai, pakai. Pakai helm itu, helmnya ya, pakai. Maaf ya, cuma pengen nanya ya. Ya? Bang Opi dandan kayak gini, kan kalau pulang, cucunya Bang Opi ngomong apa ini? Cucu gue nonton udah pasti, tanya sama temennya. Tanya sama temennya. Bunga kakeknya yang mana? Itu yang gila. Tarik kutu lagi. Tarik kutu di atas. Ngobrol. Ya lo. Di tengah-tengah perbincangan mereka, tiba-tiba adik dari timun perak datang. Dia adalah timun perunggu. Dan Buto Ijo membukakan pintu. Ya enggak lah, gue dalang. Gimana bukan pintu? Buka pintu. Timun mas membukakan pintu. Mama, mama, bolo-bolo. Mama, 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 lanjutin Bang Opi. Mama, bolo-bolo. Ah, papa. Ibu, bapak, akhirnya kita ketemu. Eh, kok ibu anak bapak? Ibu-ibu aja, bapak-bapak aja. Lah ini tapi gak jelas. Baju gue perempuan. Baju ini kumisan dipanggil ibu, bapak, dua. Panggilnya babu aja kali ya? Ya, babu. Babu lebih pas. Ya. Bapak dan ibu. Ya, betul. Babu, apa kabar kok aku ditinggalin di hutan? Pak. Ih, gadis kan udah mau nikah sama Gisel, peluk-peluk cewek. Yeah. Bilangin Gisel, bilangin Gisel. Emang datang? Enggak datang. Gading meluk-meluk. Iya. Gua aja yang emaknya kagak. Pak. Lupa kasihan Pak, anaknya lagi nangis Pak, pengen ketemu bapak ibunya. Ya udah kan Bang ketemu di atas. Ibu, cipika-cipika Bapak di atas. Ibu. Anaknya di bawah, timun perunggu di bawah, ibunya di atas, timun suri, ya timun mas. Saya? Naik ke atas sono. Aku kemana? Kamu di bawah juga gak apa-apa, anak-anak kumpul di bawah. Saya banget dah, udah mandi, udah mandi. Karena sang anak timun perunggu sudah lama tidak bertemu dengan ibunda, mereka pun melepas kangen dengan berpelukan, tapi diwakili oleh dalang. Gak boleh diwakili, mama, tolongin aku, gak boleh diwakili. Kan dalam-dalam situ aja gak
apa-apa. Ngapa giliran yang gurih lu wakilin? Ya gua emaknya kagak meluk emaknya. Saya emaknya. Anakku. Samperin dong. Tapi Bang Opi mah gak cocok jadi emaknya, kurang lembut. Ngomongin yang lembut dong, yang lembut. Itu lembut banget udah. Lembut gini. Yang lembut dong, yang lembut. Anakku timun perunggu dan anakku timun perak. Mau nanya deh, kok ibu kita suara serak ya? Kayak ngebas banget ya ibu kita ya? Ya bukan serak, itu bukan serak, ketuaan. Bapak siapa, Pak? Saya tetangga kan, Pak. Mereka pun melepas rindu dengan berpelukan di tengah-tengah. Hah? Mereka melepas rindu, timun perak melepas baju. Salah. Lu sendiri. Oh iya. Ya namanya juga perak. Ya, perak. Nggak mau namanya ganti, nggak mau ini. Udah, nama lu diganti. Ganti aja. Nama lu jadi Winnie the Pooh. Dibalik aja, dibalik aja. Jangan timun perak, timun repak. Nah, mereka pun melepas anak timun perunggu meluk ibunya. Anakku timun perunggu. Ini meluk kagak meledak nih. Ibu. Silakan. Ibu. Silakan Bunda. Aku. Stop. Sebelum mereka berpelukan, tiba-tiba datanglah seorang superhero yang gagah. Udah siap-siap datang. Tetangga pun membukakan pintu. Bapak yang bukain tetangga, Pak. Lebih deket, Pak. Harus ini rumahnya lo kayak habis kena badai. Ih, modus. Bilangin Kak Gisa lah. Ntar dulu cerita apa sih lu, Pri? Apaan sih kan gua salah mulu? Ini lagi cerita lu jadi hijau. Apa ini timun emas? Pres acar! Itu toples! Itu toples! Ini cerita timun emas! Jangan salah lu, Den! Gua disalahin mulu dari kemarin! Eh, timun emas memang sama buto hijau! Lah gua pres menjadi apaan pres? Nggak ada di depan. Ada, lu salah! Gua datang ke sini mau nyelamatin cewek gua. Siapa? Tapi bukan depres yang nyelamatin. Siapa? Buto hijau teman-temannya. Gua, lu salah cerita lu. Hei, tahan dulu. Pak, ini. Gua hal ngotot. Ini bukan deples nih. Emang ini apa sih? Demit. Lu siapa sih? Deples. Kamu ngelamatin siapa? Ini cewek gua yang cakep. Ini cerita timun emas. Bang Sofi, kamu bilang timun perunggu cewek kamu, terus kamu anggap aku apa selama ini? Mana yang kemarin belum bayar lagi? Yang kemarin masih ada kembaliannya. Eh, kamu siapa nama kamu? Lu siapa? Aku belum tahu lu siapa gua. Belum. Siapa? Kenalin. Adipati Dolki. Ini. Bentar. Ini mah Adipati Dolan. Ini mah Adipati Delekan kayaknya. Adipati Delekan kayak gini nih. Adipati Dolken orangnya keren. Ganteng kayak gini. Saya. Siapa yang saya? Eh, muka lu kayak mur kereta. Gua tuh emang keren, ganteng dari mana? Gua keren, gading keren, gua keren. Gading keren, Bang Opi ngaca. Nggak ngapain gua. Ah, perban koreng. Eh, tadi dulu. Tadi ada nyebut tadi Pati Dolken, Cia, Yuki. Iya, makanya. Dia kan lagi deket sama gua. Hah? Sama gua di Pati Dolken nih. Bukan, dia deket sama Adi, siapa deket sama lu? Hei, Adipati sering main film, lu main karambol. Hei, siapa yang lagi deket sama lo? Ini. Lo jangan kata cewek lo. Emang apa? Kucing anggora lontok. Rajar. Penonton! Masak air! Masak air! Kok lu lagi mancing? Sapri, lo jangan sok ganteng! Iya. Mungkin lo kayak bulu kucing. Ini yang kawin yang mana sih? Iya, pakai lagu kawinan. Buto hijau. Iya. Balikin, oh balikin. Asik. Bebas. Saya ini Buto hijau yang terkenal sakti. Itu dulu. Sekarang juga. Coba tunjukin kesaktian kamu. Hai, tagendong. Kemana-mana. Bukan itu. Ini Buto hijau. Oke. Uye. Nih, lihat. Saya bisa menghilang. Coba. Hilang. Wah, benar. Buto hijau bisa hilang. Mana tuh orang? Itu ngilang. Buto hijau? Hah?
Balik lagi dong. Balik lagi dong Buto Ijo, kalau enggak balik gua panggil Buto Burik loh. Balik lagi. Waduh. Ijo bagus kan. Buto Ijo. Hebat banget kamu bohongnya. Hebat. Kok bohong sih? Bohongin yang di rumahnya. Masa bohong? Coba Bapak. Nih, enggak percaya. Kalau hilang segitu udah biasa. Saya coba hilang separo. Hilang separo. Tubuh saya separo. Ya mudah-mudahan berhasil. Tatar. Kamu geser semua. Saya bisa menghilangkan tubuh saya separo. Mudah-mudahan berhasil. Mudah-mudahan. Hilang separo. Saya hilang. Lu jangan ke sono. Lu jangan. Lu mah enggak tahu Nora lu. Lu jangan ke sini. Ah, jadi ketahuan bohongnya dah. Nih, saya mau hilang. Hilang. Coba Lupi, bisa enggak? Coba Gading. Coba, Pak. Coba Ding, bisa enggak lu? Jalan terus. Terus. Oh. Dah. Bisa kan? Cuman segitu doang hebatmu. Hebat bener kameranya. Saya juga punya ilmu angin. Coba yang bisa merusak semua yang ada di bumi ini. Lihat. Lihat. Tapi enggak apa-apa kita. Hai. Biasa aja tuh. Hei, kamu memang enggak apa-apa. Sekarang coba buka baju kamu. Buka. Lihat akibat dari angin saya. Enggak apa-apa. Oh. Robek kan? Buka semuanya. Oh. Waduh. Saya juga akan melawan Bapak. Tidak mungkin. Hap. Lu sangka muka gua tambah. Ya. Oh, pindah blokin dulu, suara anginnya sebelah situ enggak ada angin, Pak. Hai, angin. Hai, angin. Ya. Tidak ada perubahan. Bapak, baju saya tidak robek. Coba copot sepatu Bapak. Sepatu. Coba. Saya bisa tembus ke situ. Kok ke sini? Saya mau tes ilmu saya. Bapak boleh, Bapak belum coba. Tukang angin siap ketekin. Gak usah diomongin. Gak usah diomongin. Biar kompak. Ketek. Ketek. Gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa. Kamu tidak apa-apa, kamu tidak apa-apa. Gak ada apa-apa. Memang betul. Rambut saya yang hilang. Malu jeroan lo. Nah, ini ada celana di dalam dobel. Yeah. Jadi kelihatannya numpuk. Yeah. Padahal mah enggak ada sinyalnya. Oh enggak. Angel bukannya buat yang cewek-cewek? Yeah. The Jack yang cowok, the Angel yang cewek. Eh, happy birthday ya. Yeay! Kamu siapa? Ya ampun, ada Manya Upin Ipin. Yeay! Ini Timun Emas. Saya Timun Emas. Oh, kamu Timun Emas. Kamu siapa? Dia adalah saya, anak saya. Dia anak Buto Ijo. Siapa namanya? Buto Pink. Pak. Yang buto mata. Yang buta. Yang buta mata. Hey! Ini kalau bapaknya begini, anaknya begini, ibunya apaan, Pak? Hah? Bapaknya begini, anaknya begini. Ibunya? Jadi, ibunya apaan? Ember bangunan. Gini, Nak. Bapak ingin ceritakan asal-muasal kamu. Kenapa kamu jadi Buto Pink?
Karena nih dulu bapak pernah selingkuh sama boneka Barbie. Nah, kamu lahir. Jadi kamu jadi Bu Topping. Selingkuh sama boneka Barbie. Lahirlah gulali enjut. Saya ingin menjodohkan kamu Bu Topping. Dengan siapa ayahanda? Dengan Buto dengan Timun Perak. Anak saya. Anak dia. Saya tidak setuju punya mantu seperti kamu. Emang kenapa? Wow. Anak saya tidak mau saya jodohkan dengan dia. Kenapa? Emang kenapa, Pak? Modelnya perhatiin. Kenapa saya? Kayak kancing kolor. Kenapa, Timun Ibu Perak? Ibu sayang, cipika-cipiki dulu sama anaknya. Kenapa ini, kamu? Ini siapa? Ini ibunya. Ibu ibumu? Ibunda. Modelnya kayak Shinchan. Ini anak saya, Timun Perak. Oh, ini anaknya. Timun, kamu siapa? Aku Bu Topping, anak dari Bu Topping. Apa? Jadi, kamu yang akan dijodohkan sama aku? Benarkah kamu? Tahan dulu tatapan-tatapan mata, terus kita jatuh cinta. Tatapan mata. Hei, tes. Ngiler, tes. Kamu lihat-lihatin anak saya. Kenapa? Emang anak saya dagangan? Ya. Aduh, lo. Buto, kenapa sih Buto Pink? Warnanya pink sekali. Karena waktu itu aku dekat dengan sebuah boneka. Boneka apa? Boneka Barbie. Barbie ngepet. Barbie! Itu Barbie. Dia suka sama kamu. Kamu harus mau jadi istrinya dia. Bunda gimana nih? Tidak setuju. Aku tidak setuju punya mantu seperti dia. Tampangnya. Kenapa? Kayak kaleng emping. Dibukanya susah. Harus dicongkel. Kurang ajar. Aja-aja. Nanti kalau misalnya aku dikawinin sama Bu Topping, aku udah mempersiapkan acara yang megah. Seorang penyanyi internasional. Ya, dia akan hadir di sini. Dia akan saya panggilkan malam ini. Siapa penyanyi? Oke, Daniel begitu lihat mukanya. Kenapa? Kenapa? Ketoples acar. Ya. Ini dia sindannya. Aja. Tenang sebentar. Ternyata banyak orang gila di sini. Kamu siapa namanya? Kenalkan, Wonder Woman. Wonder Woman. Bumbu ketoprak. Jangan sok kecakapan lo. Bagus emang keren, botol kecap. Kamu nggak boleh begitu. Bukti kamu nyanyi. Bapak siapa, Pak? Sebentar, saya mau ngambil mic saya. Oh. Ih, gede banget. Ini mah bukan mic, Pak. Bukan itu, Mbak. Jadi apa? Sebentar. Ribet amat sih, Ribet. Oh. Waten, Mbak. Oh, iya, Mbak. Jadi apa? Buat conge. Jadi apa? Jadi ini. Oh. Oh, blast on. Jadi apa? Oh, jodoran. Belum, Pak. Jadi apa? Coba, ini dulu. Belum. Jadi apa? Sahur. Betul, iya. Tadi pukulan. Oh, pukulan, iya. Coba kamu jadi apa? Iya. Jadi apa? Bu, tenang. Hah? Cabainya banyak gak? Jadi apa? Siap. Iya. Jadi apa? Oh, tensi. 37. Jessica jadi apa? Kamu jadi... Oh, es krim. Oke. Kemarin dia ngoling gue buat sinetron. Kapan? Nggak bisa masuk. Gue bilang, handphone gue rusak. Katanya lo bagi gue handphone. Kapan lo bohong dulu? Oh, lo bohong. Janji. Lo mau ngoling gue kan nggak bisa-bisa. Katanya lo mau bagi handphone. Handphonenya mana? Nanti dikasih handphonenya. Abis ini, lo gue pernah bohong sama lo? Ntar pasti bohong. Boleh, sekarang. Yuk, kita tes lo. Kamu coba tes nyanyi. Oke. Siapa takut kalau nyanyi? Majuan.
Majuan. Majuan di mana? Di sini? Ya. Ya. Oke. Mulai, mulai. Penonton. Tak mungkin ku rasakan. Bila aku... Gimana suaraku? Jatuh cinta. Lari-larian aja lo. Kanan kiri gue dipepet, emang gue angkot. Ngapain sih lo? Nih gue janji sama lo, tapi lo harus harus naik ke atas dulu baru gue kasih handphone. Nih, ini handphonenya nih gue beli 10 juta nih Opi. Nih anti goresnya buat lo. Nah ini buat hadiah game hari ini 3 juta. Ini anti goresnya? Ini anti goresnya. Anti botak ada? Gak ada anti botaknya. Ini 3 juta buat yang ikutan games. Nah ini handphone gue gimana? Handphone nanti lo, ntar itu urusan lo sama gue, nanti gue juga kasih lo game. Oh iya, iya. Ayo kita mulai game-nya. Oke, mana? Pesertanya mana? Langsung kita pak. Jangan begitu, gak langsung aja. Oke, langsung kita panggilkan. Bilang dong, kan cuma dalami karakter. Ayo peserta, Vicky dan Aldo. Silakan. Saya kenal lu, namanya siapa? Oke, okay, Aldo. Namanya siapa? Aldo. Aldo. Nama lu kayak merek sendal. Siapa? Oji. Oji dan Aldo berhak mendapatkan uang 3 juta rupiah. Yes. Kalau Aldo dan Oji bisa mengambil bendera yang ada di atas kasur. Yang ada di atas sana. Ya, 3 juta langsung buat Anda berdua. Oji sini. Ya, tapi di bawah ini ada bendera-bendera yang ada hadiah-hadiah uang juga. Nanti itu akan diambil benderanya diganti dengan uang yang saya pegang ini. Kurang ajar kamu ya. Oji gak boleh begitu, lain kali jangan dipegang, langsung buka kamar. Oke, sudah siap? Yeah, yeah. Silakan ke sana. Silakan. Oke, okay, ingat tidak boleh pegangan. Gak boleh pegangan ya, harus Oji. Harus loncat, oke? Okay? Karung, oh ini karungnya, ini karung. Kita tunggu sampai hari Jumat ya. Kalau hari Jumat gak ada yang dapat, kita ganti game lain. Ya. Oke. Okay. Ayo ke sana. Lompat ya, lompat. Oke, siap. Kita hitung. 5, 4, 3, 2, 1. Sikat. Yes, 1. Gading. Juta belum ada yang dapat. Sekarang kamu gak usah pakai karung. Kalau gak kasih kesempatan, kamu gak usah pakai karung. Ambil ini. Pak, maaf, Pak. Bapak kenapa, Pak? Paling cepet ya.
Ayo, satu, dua, tiga. Jangan pegangan. Jangan pegangan. Ini. Sekali lagi. Lompat. Ayo lagi. Lagi. Diri, ambil lari. Berdiri, tendang. Ayo bisa, pasti dari bisa. Dari sini tendang. Satu. Ayo, satu, dua, tiga, lari. Lari, langsung lari. Lari yang kecil. Ambil duitnya aja. Siap. Satu, dua, tiga. Opi handphone. Hah? Handphone. Ayo. Handphone. Masih disegel, Opi. Dari situ. Handphone. Nih. Handphone. Buat Opi kalau dapat. Ya. Tapi jangan dikasih cewek. Oh enggak. Siap, ayo. Masih belum ada yang bisa menang. Satu, dua, tiga, lari, Pi. Iya, ternyata tiga dapat bego nih. Biarin aja. Tapi ternyata 3 juta rupiah belum berhasil ada yang mendapatkan. Nah, kira-kira nanti siapakah yang berhasil mendapatkan 3 juta rupiah? Kita tunggu besok, oke? Hari Minggu di rumah sendirian. Aku lagi nungguin yang namanya Buta Ijo. Kira-kira kemana yang namanya Buta Ijo? Hah, sepertinya aku mendengar sesuatu. Wah, ada apa? Wah, sepertinya itu di... Aduh, udah gue bilangin Bang Sapri kalau lagi main sini jangan bawa adiknya. Pakai bawa adiknya lagi. Udah keluar. Siapakah dirimu? Saya Buta Ijo. Bohong, kamu pasti gitarisnya. Jangan tutur. Saya Buta Ijo, saya ini lagi suntuk. Kenapa kamu suntuk? Karena saya suruh nurunin berat badan. Oh, aduh. Kamu hibur aku dong. Kamu mau saya hibur? Iya. Boleh. Saya akan menyanyikan sebuah lagu yang memang sudah terkenal di internasional. Silakan. Oke? Musik. Hei, kok suara lu gitu? Tenggorokan lu bajakan. Gimana sih? Suara lu jelek banget. Ampun, Buta Ijo. Lagunya jadi jelek. Soalnya perut saya lagi mules. Udah 3 hari saya gak bisa BBB. Ya, Bi. Maksudnya itu. Kamu lagi mules ya? Kamu jangan mules. Gimana bisa pintar kamu? Gimana? Apa hubungannya mules sama pintar? Oh, males. Ih, lu pintar. Tas lu dong. Emang anak Persija tuh emang pinter-pinter. Kalau kamu lagi mules, itu namanya kamu kena sembelit atau konstipasi. Oh, biar BAB-nya lancar lagi. Yes. Minum aja Maximus Dietary Herbal. Sinden Tara. Iya, Cah Ayu. Minum aja Maximus Dietary Herbal. Gak usah deket-deket kali. Ya Allah, salah aja gua. Minum aja Maximus Dietary Herbal yang mengatasi sembelit tanpa melilit dan diare. Kok saya jadi ikutan Jawa ya? Nah, jadi. Iya ya. Bapak kenapa, Pak? Usus saya copot. Nih, saya bantu bukain ya. Boleh. Ini obat herbal alami berbentuk kapsul dengan komposisi yang tepat dan kaya serat yang alami. Nih, buat kamu nih dua-duanya. Nih, saya kasih tahu, aturan pakainya ya. Minum Maximus 2x2 kapsul setiap hari. Oh iya. Karbohidrat, lemak,
dan kolesterol jahat yang kita makan akan dihambat masuk ke dalam tubuh. Wow. Dan dikeluarkan saat BAB. Oh. Jadi saat BAB, Tara sama temen-temennya keluar semua. Gitu. Berarti gue yang kuning-kuning dong. Pak Denny, ini bikin perut buncit gak? Enggak dong, tenang aja ya. Oh. Ini gak akan bikin perut buncit. Why? What's ya? Wrong? Lo tau kenapa? Why? Karena dengan Maximus, makan sedikit aja udah berasa kenyang. Oh. Porsi makan terkendali, dan berat badan bisa turun. Nah. Ini juga bisa membantu meringankan gejala wasir atau ambeien. Oh, wasir yang ada di pertandingan? Wasit. Oh, maaf. Itu wasit. Oh, ya udah. Kalau gitu, penonton! Harus lebih semangat anak Persija ya. Penonton! Dengan Maximus Dietary Herbal, maksimal lancarnya! Kamu lewat, lewat aja, lewat hati aku. Asal kamu jangan lewat hati aku. Yeah. Kamu jangan ngalang-ngalangin gitu. Sekalinya aku nubruk hati kamu, aku udah gak bisa keluar-keluar lagi. Yeah. Penonton! Hey. Eh, lu ngapain ngetawa-ngetawain gue? Hey, bukan! Lu ngapain ngetawa-ngetawain gue, lo? Diam, lo! Jessica, selamat ya. Aduh, aku digigit. Selamat ya, atas kelahiran anak pertamanya. Pemirsa, kerusakan bukan ada dalam TV Anda, tapi dalam otak para pemain PES. Yeah! Penonton! Hari Kamis ke rumahnya Opi Kumis. Cakap! Sekali kuis? Maximus Dietary Herbal, jawabnya maksimal lancarnya, terasa ringan, gitu ya. Yeah. Sambil ditunggu penonton, saya akan pilih penonton yang paling cakep. Oh, tenang aja, lu gak bakal. yang ini aja deh, yang pilih deh. Saya pilih yang paling cantik. Kamu kan fansnya The Jack, kan? Saya kasih tahu Persija, seandainya aku jadi pemain bola, aku pengen dapat kartu merah. Kenapa? Biar aku bisa keluar lapangan buat nemuin kamu. Hei, Pak Denny! Pak Denny, sebentar Pak Denny! Kenapa? Wih! Hebat! Parah banget. Bentar. Oke. Dalam rambut lo udah bikin bangunan. Sudah ada penonton. Cari lagi, kali aja ada kusen. Silakan. Nama kamu siapa? Ayah Riana. Riana, tolong ditanya penontonnya, silakan. Maximus Dietary Herbal. Maksimal lancarnya, terasa ringan. Cakep! Oke, ini dengan siapa di mana? Ini dengan siapa di mana? Eh, santai dong. Emang gitu, emang semangat. Oh iya, iya. Kamu lagi, sekali lagi. Kamu gak usah buru-buru. Oh iya dong. Bagus itu. Bagaimana lah, oh. Oke. Semangat dong. Silakan. Papa kamu pasti striker ya? Kenapa? Karena kamu udah berkali-kali menjebol gawang Cinta. Silakan. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Nirwadi di Bandar Lampung. Di Bandar Lampung. Ibu, salam buat di Bandar Lampung. Sekarang tutup teleponnya, Bu. Hey. Ibu kan mau dapat uang ya, Bu. Silakan jawab pertanyaan berikut ini. Emang Tuhan adil yang mukanya cakep otak blow on. Cie, lu lagi dikatain, bukan dikatain. Dikatain, cie. Ibu pertanyaannya, Maximus Dietary Herbal. Ini lagi baca. Wow, ujian. Ya, ibu baca sendiri dah, ada jawabannya juga. Jangan, kamu aja. Coba, kasih. Maximus Dietary Herbal efektif mengatasi sembelit atau disebut juga akontipasi. Partisipasi. Bu, emang jawabannya A, tapi terserah ibu mau jawab A, B, apa C. Bu, emang iya, emang begitu. Jawabannya apa, Bu? Apa, Bu? Cakep. Bagus, satu. Jawabannya benar, ibu mendapatkan 1 juta rupiah. Pernah menyatakan.
Halo? Iya, Justin. Neng, Neng di. Kagak di, Justin Bieber. Piye kabare? Eh, ojo lali sama aku lah. I miss you. Man, Justin Bieber orang Tegal, bahasa Jawa. Bahasa Inggris dong. Lah dia bilang aja Justin Bieber, aku mau ngedate sama dia. Mau ngedate pacaran? Mau ngedate pacaran. Eh, udah dulu ya, koinnya habis. Itu kan handphone masuk pakai koin. Jessica mau ngedate, aku bantuin ya. Kamu dandannya gimana harus cantik. Caranya biar... Kamu dandannya harus cantik dong. Gimana dong biar ngedate sukses, namanya Justin Bieber. Sebentar ya, aku ambilin dulu ya. Iya. Ini pasti ntar kalau Jessica didadarin sama Kak Gading, cantik nih kayak mantan pacarnya. Heh? Kan mau jadi istri, iya, jadi cara. Mantan pacar. Kamu kan makan malam pasti kan? Iya. Mau bawain kostum buat makan malam. Kak Gading, masa aku makan malam dikasih kostum dokter? Heh, ini ngeronda. Jadi gak mau pakai ini? Gak mau, yang bener aja. Oh, cewek cantik 2 minggu lagi mau konser, masa pakai ginian? Unyil aja pakai begini yang ngetop. Udah, aku ambilin dulu ya. Ada lagi yang lain? Makan malam, candlelight. Candlelight dinner. Yang cakep dong, Kak Gading. Nih, aku bawain lilin yang gede buat temenin kamu makan. Ini keren loh. Lilinnya gede banget. Bim, salah Bim, abrakadabra. Wow! Gak mau, gak mau, gak mau, gak mau. Ih, bahaya, bahaya. Bahaya, gak mau, Kak Gading. Gak mau, ah. Tuh kan, gak habis-habis lilinnya. Ini bahaya dong kayak gitu, lilinnya gede banget. Ya udah deh, gini aja, yang tadi nggak mau, ini candlelight juga nggak mau. Aku ambilin aja sesuatu yang trendy banget. Yang trendy. Biar itu biar kamu secantik dia. Ya Giselle, senang. Sini sini sini. Cie, ini kan modelnya, Cie. Tuh. Jadinya trendy nih. Coba aku kan lihat dong. Ini masa mau dilepas deh. Ini kan banyak. Mana contohnya? Mbak, tolong sini Mbak. Oh. Eh, Giselle mana? Cara? Eh, Giselle kok nggak ada? Nih, Jess, tuh. Oke, gini. Sini, pakai. Coba aku cobain ya. Warnanya banyak, Jess, tuh. Nih, aku nomor 39. Iya, ini. Gede banget nih kakinya. Ini 39 nih. 39. Ini cocok nih. Oh. Coba. Kaki pakainya di kaki. Oh, ini kaki. Tangan, kira-kira. Nih, pakai. Nih, pakai. Ya, mesti juga pakai. Ih, emang itu. Ih, bagus. Cocok kan? Ini hijau-hijau cakep, udah keren. Wow. Kak Jessica, ya? Dal Homey Pad ini gayanya keren-keren banget. Ya? Cocok buat Kak Jessica yang lagi mengekspresikan diri Kak Jessica. Oh gitu. Aku juga pakai nih Kak Jessica tuh. Iya. Nyaman banget Kak Jessica di kaki, ya kan? Tuh. Nih, Jess, aku kasih tau ya. Ini keren banget nih Kak Gading. Ih, keren dong. Modelnya aja cantik banget. Cie. Nih, Jess, aku kasih tau kamu ya. Homey Pad ini brand asli Indonesia yang terpercaya lebih dari 30 tahun. Wow. Harganya juga terjangkau dan sudah berhasil mendapatkan First Place Award untuk Indonesia Original Brands. Dua kali berturut-turut, tahun 2011 sama tahun 2012. Wah, cantik tuh. Jadi kalau pakai sendal Homey Pad, pasti acara kencanku nanti sukses. Iya dong. Hey, penonton! Homey Pad nyaman di kaki? Pasti asli! Bersalah padamu. Contohnya aku mau mencintai, tapi mengapa kau masih ragu? Oh, saya suruh pakai. Oke, baik. Gimana makanya? Gini. Gini. Masukin gini mulu. Pakai gini. Eh, coba yel-yel Persija gimana? Satu, dua, tolong cip-cip. Satu, dua, tiga. Klub Persija, kalau suatu saat nanti main bola lagi, gue jadi staker. Gue bisa main bola, Zaman dulu gue tuh seneng banget main bola, tapi ini jujur, gue dulu jadi back, seringan jadi back. Becek mata lu, becek yang depan gawang, becek. Emang gue cinta Laura gak ada becek? Hey. Diam, ada Timun Perunggu. Yeah. Eh, sayang. Kita lagi
pacaran kan sayang? Iya ceritanya begitu naskahnya. Iya benar sayang. Aku tuh lebih suka ngeliat kamu, kamu lebih cantik dari Jessica. Jessica tuh gak enak diajak ngobrol, setiap ngajak ngobrol dari mulutnya keluar beca. Saya tuh lebih suka sama kamu, kamu tuh cantik, gak bawel, kamu gak berisik. Kamu kayaknya, kamu ini ya, kamu ngadu domba aku sama kakakku ya. Adu domba gimana, gua gak bawa domba. Aku juga gak bawa domba sih. Masa udah, sih sayang? Iya, mendingan kamu sama aku aja. Pokoknya nanti aku sampaikan sama papa aku, Buto Ijo, kalau aku sama kamu udah jatuh cinta-jatuh cintaan. Tapi sayang, aku takutnya mamaku gak setuju sayang. Mama kamu siapa? Mamaku itu loh yang cantik banget, banget, banget. Oh, yang palanya botak itu ya mama kamu ya? Mamaku tuh kayak ada, genetiknya kayak ada sesuatu kelainan, dia selalu punya kumis. Oh gitu. Iya, emang agak kasihan sih mamaku. Tapi tenang aja, nanti saya ngobrol sama mama kamu. Benar supaya ya? Mama kamu setuju sama saya. Benar ya, ya sayang? Saya juga gak sabar pengen ketemu ya, sama. Ya ampun, aku gak sabar banget sama kamu. Aku kesenangan sayang, aku ketenangan. Aku kesenangan. Ada yang marah-marah? Suara apa tuh? Ada yang buang reak? Hai, Bu Toping. Ini, handphone baru. Dibawa loh. Gua kan gak pernah pakai BB. Jadi ini tumben gua pakai BB pengasihan dari lo. Begitu gua cek sama temen gua, berapa harganya ini? Berapa? Ini mereknya apa? Mereknya pokoknya ada 10-10-nya. 13 juta itu, Ping! Pokoknya gue ngasih lo, yang penting lo jangan ngasih perempuan aja. Enggak. Itu yang paling penting. Ya. Gue mau kasih bini gue, biar dipakai. Jangan dikasih bini lo, lo aja pakai dulu. Rupanya kecilan, mata gue gurem. Ayahanda. Iya, Ananda. Mikola. Gah, Mikola. Ini apa? Lo kolak ubi. Mikola. Kamu jangan pacaran-pacaran di sini. Kamu mau pacaran di dalam gua? Kita udah punya tempat. Di dalam gua? Betul. Ini gua paling sangat sakti. Gua apa? Gua gambar lo. Kita masuk. Masuk ke dalam gua. Masuk. Gua bawa lu lu. Ayahanda. Apa? Aku masuk ke dalam gua. Silakan. Eh, ujung kunyit. Gua masuk. Ayo, Bek. Mereka pacaran di sini. Aduh, saya gak kuat tadi. Iya, iya. Kamu jangan kemana-mana. Saya di belakang aja, Pak. Ntar. Aku juga kan naksir sama kamu. Aku boleh tanya sesuatu nggak? Boleh. Kamu kenapa sih atasnya rontok banget? Saya, Pak. Saya keramas pakai cuka. Kenapa kamu bolak-balik aja? Mundar-mandir aja lo! Penuh di belakang. Gue didorong-dorong. Nggak apa-apa, gue aja di belakang ketagihan tadi. Pakai mundar-mandir aja lo. Sono jalan sini jalan, peranakan lu turun baru tahu lo. Tahu lo, nggak bisa diam banget. Nyari salon lo di Goa. Gak bakalan ada. Ya, ipan senip. Sini. Kamu di sini aja sama aku. Oh iya. Nanti anak kita jodohkan. Hei! Dasar kancil anak nakal. Ketimun aku dicuri. Siapa? Ketimun yang mana? Ketimun mana dicuri? Ketimun aku dicuri. Hei kancil, segala ketimun layu lo ambil. Saya bapaknya, dia gak punya ketimun. Hah? Dia punyanya melinjo. Di rumah berkebun kita. Buat serasa. Dasar kelinci nakal kamu. Nakal kamu. Nakal, seganteng lu. Emang gue ganteng? Emang gue ganteng? Gue Olga, bicara gue. Olga, dia ini ganteng. Emang lu ganteng? Kalau dia ini ketahuan model. Olga. Kalau dia keren. Gue ganteng. Keren dari mana dia? Lu lihat mukanya. Apaan? Eh, muka lu ngaca sama ngaca. Kenapa emang? Muka lu kayak kompor ubi cembu. Kok ganteng lu? Kompor ubi cilembu deh. Tahu ya. Jangan sok kecakepan lu siapa sih? Ubi. Kalau orang ditutupin lu. Tahu lu. Emang palanya wastafel. Hei. Lu siapa sih? Lu belum tahu siapa gua. Siapa lu? Kenalin. Rijal Armada. Rijal Armada. Ubi. Apa? Penyanyi ada Rijal Armada. Armada. Armada keren. Suaranya bagus. Bagus ini. Nih, genteng retak. Eh, capcus masak. Capcus masak. Ada hujan di atas langit. Di atas langit banyak awan. Eh, Sapri jangan sok ganteng. Muka lo kayak monyet serawan. Hancur-hancur hatiku. Hancur-hancur hatiku. Hancur-hancur hatiku. Goyang dombre. Yeah.
lagi jadi apa sih, Pak? Kenapa sih lo? Bapak lagi jadi apa sih, Pak? Saya jadi sinden. Oh. Jadi sinden, berarti semua bisa Bapak nyanyiin? Bisa dong. Oh, oh. Coba Bapak nyanyiin. Ih, Bapak ijuk-ijuk kayak The Jackson. Saya kan bagian dari mereka. Berarti Bapak setiap kata Bapak bisa nyanyiin? Bisa dong. Berarti saya ceritanya jadi MC ya, Pak? Coba-coba, kamu MC. Sih gue pake begini, ya Allah. Saya jadi MC, Bapak setiap kata terakhir yang saya sebutkan, Bapak harus dinyanyiin. Nah. Kebalik. Kacamatanya. Kacamatanya. Oke, jadi setiap kata-kata yang MC bacain, Bapak harus nyanyiin. Nyanyi. Coba. Bapak-bapak, ibu-ibu. Bapak-bapak, ibu-ibu, siapa yang punya anak bilang Akil. Akil yang tengah malu sama teman-teman Kil. Hari ini. Hari ini. Saya umumkan. Khususnya di malam yang indah. Malam ini aku sendiri, tak ada yang menemani. Bisa semua. Malam ini semuanya diharapkan hadir ke perkawinan anaknya Buto Ijo dan Timun Perak kecuali Curut. Curut cium pom pom pom. Curut cium, ada lagunya Elo. Oh, iya, iya. Okay. Curut lagi main di got. Got. God. Ah, nggak bisa. Wah, ada lagunya God. Bang Yali. Kurang ajar ya. Main pegang-pegang orang lagi joget kan lagi. Pakai dipegang-pegang lo. Ih, tarah. Pegang-pegang aja lo. Kalau pecah, mau ganti lo. Pecah belum kali ya? Enggak, pecah. Ibunda. Mana apa anakku? Jadi, ini ibunda. Oh, kayak begini ibunda. Oh, anaknya cantik. Ibumu seperti itu, kayak ular ketau gejrot. Yang kayu hitam. Yang kayu hitam. Ibuku cantik. Dulu dia model nomor satu, cover boy. Mana model? Ini. Mukanya kayak buat Ayuna. Jadi, nanti belakangnya, Pak. Hei, ibunda. Iya? Apakah kau menerima aku dengan dia? Tidak. Kenapa kau tidak menerima? Aku tidak bakal mengawinkan anakku dengan kamu, wahai peniti kebaya. Kurang ajar kamu. Bilang saya peniti kebaya. Kerudungan nenek-nenek. Sobek-sobek tuh ya. Sobek-sobek. Jarum pentul, pinggirannya coklat. Ibunda, kenapa gak setuju? Lihat dong, ganteng, buto pink. Saya tampan. Apa? Saya tampan, dia tampan. Siapa tampan? Saya. Waduh, tampan begini. Emang? Modelnya kayak cabai gorengan. Wah, ini cengek sih, Pak. Iya, cengek. Ibunda. Saya mau menikahkan dia kalau adeknya. Syaratnya siapa namanya? Apa? Syaratnya. Ada kemana dia tuh papan tulis. Timun Timun Prunggu. Dapat diketemukan. Kita nonton Denny aja pengen. Stop. Terlan. Apa lu nyanyi mulu lu kayak biduan gagal? Hey. Sekali soalin mulu cocok lu episode tukang duren. Tajem banget. Kalau ngomong sembarangan lu. Tajem banget. Oh, kayak kecakapan aja. Siapa sini, Pi? Lu enggak tahu dia. Lu sini lah. Siapa sih? Sini. Kenalin. Siapa sih lu? Bongki Barata. Opi, apa? Bener dia Pongki Barata. Mukanya lu perhatiin. Kenapa emangnya? Kayak Sudit Warteg. Capcus. Masak air. Hujan, rintik-rintik. Laki semua nih, laki semua. Pak, hujan rintik-rintik. Kita
gini. Penalti, penalti, penalti. Kejut. Wah, cakep tuh. Masak air. Masak air. Masak air. Di rantang banyak nasi. Nasinya pada tumpah. Iya. Di awan banyak air. Iya. Airnya pada ketumpah. Denny, sambungin. Air yang tumpah dikumpulin di ember. Iya. Embernya retak, airnya pada jatuh. Cakep. Jadi ngelanjutin. Jatuhnya nih banying-nying. Nying-nyingnya main di got, lanjutin. Gotnya banyak air kotor. Kotornya bukan kepala. Lanjutin, Pak. Hah? Lanjutin. Kepa, gak, lanjutin, gak? Bukan lo, gua kemplak. Terima kasih semua yang udah nonton di rumah, terutama yang di studio Jakmania. Salam kompak selalu terus ya. Yang pasti support terus tim kesayangan Anda dan respect tim yang lain, oke? Setuju. Dan terima kasih sekali lagi kalau ada salah-salah kata, bercandaan yang kurang enak di hati, mohon maaf karena kita intinya Facebook Ranya ingin menghibur kalian semua. Ya, Olga yang mau disampaikan, Olga? Udah, Pak. Cukup. Udah, cukup. Pak. Oh, cukup. Ya, jangan lupa, di sini RT Sukowi. RT Sukowi, jangan lupa. Acaranya siapa lagi? Acaranya siapa lagi? Bapak acaranya apa, Pak? Bapak, ada apa dulu, Pak? Acaranya apa? Bapak acaranya apa? Rabu ada follow cagur ntar jam. Ntar. Bintang tamunya seru-seru deh pokoknya tentang kesuksesan. Ya abis Facebooker jangan nonton saya karena gak ada acaranya ya. Tepuk tangan seikhlasnya buat Sabri!